kita ya. Pusat ini garis terus. Nah, ini dia teman-teman penampakannya mesin kertas saya yang baru saja dicat. Ini masih belum sempurna. Saya baru memasang sakar saja, belum saya pasang termostat. Ini termostatnya nanti saya pasang di sini. Kemudian ini untuk higrometer yang kecil yang ada probe-nya itu, ada sensornya, kabel sensornya. Nah, ini raknya masih belum saya pasang, itu yang semi otomatisnya atau rak gesernya belum saya pasang. Ini seperti ini. Ini sih nanti rencana saya kasih kipas di sini, kipas. Ini mungkin jaraknya terlalu dekat ya, tapi it's okay lah ya. Nggak mungkin kosong lah telurnya. Yang penting ada kipasnya, suhunya bisa diatur ya. Kalau idealnya nggak tahu tuh kata siapa idealnya 20 cm jarak antara lampu dengan telur. Kalau saya sih tergantung nanti. Kalau misalnya lampunya kecil nggak begitu panas juga mungkin nggak berpengaruh dengan jarak tersebut. Walaupun lampunya jauh tapi kalau terlalu panas ya sama aja. Yang penting itu pengaturan nanti di termostatnya ini ya. Termostatnya itu yang mengatur suhunya. Kedekatan lampu saya kira tidak begitu berpengaruh, asal tidak nempel saja. Ini saya belikan handle, ini handle bekas, bukan bekas sih, baru semuanya, cuma nggak dipakai. Raknya saya pakai insect net, bukan pakai kawat ram atau streamin biasa, saya pakai insect net. Ini ada dua lubang ventilasi samping. Kemudian ini sebenarnya akan saya pasang yang sel, ini belum saya pasang. Ini untuk instalasinya, ini baru saya pasang kabel on off nya di sini, kemudian lampunya di sini. Basic banget ya, kalau mau terlewat. Nah, ini nanti saya pasang engsel nih untuk menutup atasnya ini. Nah, nanti saya pasang. Nah, manis nggak teman-teman bentuknya? Ini untuk panjangnya, ini lebar, maaf, lebarnya dari sini ke sini, lebar depannya itu 40, kemudian tingginya itu 40 juga, kemudian ini lebar samping ini 30, jadi 30 kali 40. Itu dulu, nanti saya update yang pemasangan komponen elektroniknya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas RW. Kali ini kita akan membahas atau mereview mesin kertas buatan saya sendiri yang saya buat kemarin. Videonya nanti ada di belakang video ini ya, proses pembuatannya. Jadi mesin kertas ini adalah mesin tetas telur ayam, bebek, burung yang mempunyai kapasitas 20, kalau telur bebek itu 20 karena saya buat rak geser, jadi 20 butir telur. Ini saya menggunakan rak geser semi otomatis, jadi saya tidak menggunakan full otomatis. Ini 20 ekor telur bebek. Saya gunakan juga termometer kayu sebagai alat ukur yang mungkin lebih akurat daripada ini dan ini. Tapi kebetulan ini suhunya hampir sama. Ada kipas saya buat karena untuk meratakan suhu pada mesin kertas agar hawa panasnya itu sampai ke semua sisi dari mesin kertas ini. Kemudian lampu saya pakai Philips 5 watt, lampu Philips 5 watt. Kemudian saya tambah dengan LED yang terhubung dengan kipas. Jadi LED-nya ini terhubung dengan kipas. Kalau mati, ini masih ada cahaya, jadi tidak gelap dan tidak mengurangi atau maaf, tidak menambah suhu. Hanya tetap terang tapi tidak menambah suhu panas.
Ini LED DC 12 volt, karena ini kipasnya juga 12 volt, saya gabungkan langsung dengan kipasnya. Ini ada higrometer yang menyambung ke sini. Ini adalah saklar kipas. Kalau di sini kipasnya off dan lampu LED-nya juga off, kalau saya nyalakan, nah maka akan kipas akan berputar kembali, lampunya pun akan menyala. Ini teser seperti ini sungguh praktis. Kita tinggal menggeser telur ini dari posisi B ke posisi A. Iya. Nah, seperti ini tinggal digeser, ini sudah membalik. Masih ada telur yang tidak terbalik, tapi hampir semuanya itu ya, kalau ada mungkin sedikit, mungkin karena ada yang ukurannya jumbo jadi tidak tergeser dengan sempurna. Ini juga kurang sedikit. Ini kalau telur ayam pas ini gesekan geserannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita geser lagi karena ini buat contoh aja. Geser. Kita kembalikan ke posisi B. Ada juga yang masih belum bergeser. Ini masih baru teman-teman. Ini hari pertama masuk ke mesin petas ini telur-telur ini. Jadi hari pertama masuk mesin tetas, ini berarti menginjak hari pertama, nanti kita teropong hari ke 4 biasanya kalau kita teropong. Oke, sudah ya, cukup lah. Oke. Ini masih dalam penyempurnaan. Ini pengunci, saya buat pengunci jepit seperti ini. Dan termos ini untuk lubang, maaf, ini untuk air. Airnya saya beri sedikit saja karena kelembabannya sudah cukup tinggi. Saya hanya butuh kelembaban sekitar 65% untuk telur bebek. Ini saya buat juga dengan kawat ram insect net. Nah, ya, kita tutup. Nah, ini termostat biasa, termostat yang ya cukup murah harganya, 50.000, 40.000, yang langsung ke AC. Kemudian ini saya tengok atasnya. Nah, atasnya itu seperti ini. Nah, kita buka. Ini ada adaptor. Ini untuk kipas masuk saklar dulu. Ini untuk wiring atau pengkabelan lampu, jadi biar agak simple lihatnya di dalamnya, tapi di sini ruwet ya kelihatannya. Kalau di dalamnya simple, di sini ruwet. Ini saya buat pakai engsel seperti ini, tinggal ditutup. Nah, dibuka seperti ini. Yang bawah juga sama, ini mesin tetas ini. Oke, untuk ukuran dimensinya, ini panjangnya dari sini ke sini itu ini 40 cm, 40 cm ya teman-teman. Kemudian tingginya, ini tinggi ini adalah sama 40 cm, ini dan ini. Kemudian lebarnya ini adalah 30 cm, jadi 30 x 40. Ini saya kasih tulisan, ini telur bebek masuk tanggal 11 September 2020, jam 6:30, 20 butir telur nih, totalnya 20 butir telur pas. Mudah-mudahan menetas semuanya, amin. Nah, ini tabel saklarnya saya buat, semuanya saya buat handmade, saya buat sendiri dengan bantuan bapak saya. Engsel juga engsel biasa. Ini saya buat dengan akrilik, agak cantik ya, akrilik 2 mili. Nah, yang bawah ini juga sama, ini saya buat sendiri. Kalau ini kapasitas besar, kalau ini cuma ini pakai mika yang sangat tipis. Nah, ini lampunya mati tapi tetap bisa menyala karena apa, karena ada LED di dalamnya. Tuh, ada LED di dalamnya, jadi bisa apa namanya, tetap terlihat telurnya. Kalau lampunya mati tetap bisa kelihatan. Kalau anak-anak
anak-anak ayam atau anak bebek keluar, netas itu masih bisa terkontrol. Jadi seperti itu. Ini juga sama. Ini saya buat dengan refleks 9 mili. Ini handle-nya, handle lemari. Ya 9 mili ya semua. Kalau ini dibuat satu papan triplek ini bisa habis berapa ya? Ini sekitar bisa jadi kurang lebih 4 3 lebih dikit lah nanti. 3 mesin ini cuma butuh satu triplek. Ini saya buat ini dengan satu triplek, seri mesin besar ini yang bawah ini dengan yang atas ini saya buat dengan satu lembar papan triplek. Ukuran berapa itu triplek itu? 20 berapa? 120 kali 224 kalau nggak salah ukuran triplek standar itu lebarnya. Nah ini jadi dua mesin ini, satu lembar triplek itu jadi dua mesin. Nah cukup murah ya teman-teman. Yang mahal ya mungkin alat-alatnya ini, tapi yang itu mahal sih, ini cuma sekitar 40-an 50-an 50 lah normalnya rata-rata. Kalau ini sekitar 25 20 25 20 gitu. Nah yang mahal tuh kipasnya. Kipasnya itu susah dapatnya karena harus nunggu komputer bekas. Kalau baru itu 20 30 mahal kan. Nah ini untungnya saya punya, dulu punya banyak komputer, jadi saya ambil tuh kipas-kipasnya yang enggak terpakai. Jadi ya lumayan ngirit. Adaptor saya pakai ambil dari 12 volt untuk TV kabel. Dulu saya pasang beberapa TV kabel terus nggak diambil lagi. Ya saya pakai aja adaptornya, lumayan 12 volt 2 ampere, bisa untuk menghidupi lampu LED dan kipas. Oke teman-teman, itulah dia vlog kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau suka ya di like. Kalau nggak suka jangan di subscribe, jangan di like. Ya kalau bisa sih di subscribe gitu ya, biar saya bisa terus semangat ya. Paling nggak semangat ada yang nonton, kalau ada yang ya bisa berbagi lah. Nanti ada kekurangan mungkin para suhu yang melihat mesin tetas ini bisa dikomentari, ini kurangnya apa. Saya kan baru pemula nih, mohon para suhu-suhu yang sudah jago, sudah expert di bidangnya ya, ini mohon sarannya, mungkin ada beberapa yang perlu dikurangi. Ini kemarin saya coba, ini kalau di persentase sekitar 90% ini sukses, kecuali bebeknya mati semua karena saya campur dengan ayam, saya kelembabannya saya atur kelembaban ayam. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.